Seremoni KTT ke-43 ASEAN di Jakarta Convention Center dibuka oleh Presiden Joko Widodo. 22 delegasi negara hadir dalam konferensi tingkat tinggi tersebut. Dan berikut laporan Refika Sibarani dan juga Bagus Prasetya dari Jakarta Convention Center. Pemirsa, Indonesia kembali menjadi tuan rumah untuk konferensi tingkat tinggi negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN ke-43 yang berlangsung di Jakarta Convention Center. Di mana rangkaian kegiatan ini sudah dimulai dari 2 September kemarin berlanjut hingga 7 September mendatang. Opening ceremony KTT ASEAN ke-43 yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Di mana ada 22 negara yang hadir dalam KTT ASEAN ke-43 ini terdiri dari 11 negara ASEAN, 9 negara mitra dan 2 negara tambahan yakni Bangladesh dan Cook Island, di mana ada beberapa tema yang dibahas dalam KTT ASEAN ke-43 ini diantaranya terkait Code of Conduct tentang Laut Cina Selatan, kemudian ASEAN Maritime Outlook, hingga isu tentang Myanmar, di mana ada pertemuan bilateral pemimpin negara ASEAN dan juga pemimpin negara mitra ini dapat memiliki tujuan agar menguatkan pondasi visi ASEAN 2045. Dari Jakarta, Refika Sibarani, Bagus Prasetya, iNews melaporkan.